Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kedatangan VRZ tahun 2000 berapa, Om? 2018. 2018 yang udah biturbo. Biturbo itu turbonya 2. Betul kan, Om? Betul. Itu gimana, Om? Kok bisa turbo jadi 2? Jadi turbonya dikasih 2. Jadi turbonya dikasih 2. Yeah. Ini ngerjain ini di mana? Di Performa. Di Performa. Performa bisa di sana. Iya, bisa. Jadi ini kan aslinya turbonya 1. Iya. Yeah. Ini lokasi turbonya aslinya di mana? Jadi turbo asli tetap di posisi asli, ditambahin turbo atas yang besar. Oh, jadi nyambung? Nyambung pipa, dari pipa turbo kecil ke turbo besar. Terus ini pipa yang intercooler ya? Ini pipa intercooler. Ini Om, ini yang turbo tambahan, turbo pakai apa? Pakai Flex F55. F55. Ya, Flex di Performa F55 juga. Iya. Ini kalau F55 di harga berapa kalau di Performa? Sekitar 10,5-an 11 juta ya. Sekitar 10,5-11 juta. Turbo aja. Ini Om, ini kan VRZ tahun 2018. Iya. Paling susah bangun Innova ini, Innova Fortuner ini di apanya? Paling susah bangunnya. Apakah di biturbo apa ada yang lain? Kemarin sih soalnya ya di biturbonya ya, di masalah apa namanya? Bikin-bikin pipa, header dan lain-lain di biturbonya sih yang paling susah. Paling susah. Iya. Ini yang dimodif apa aja? Ini cuma biturbo. Terus? Nozzle-nya pakai MCR, sama stroker pump-nya pakai Bipi. Oh. Kok kenapa kebanyakan Fortuner di Performa kebanyakan pakai nozzle MCR? Iya. Kenapa? Kenapa enggak Denso apa PHC? Om Adi tunernya sih lebih suka ke MCR-nya. Iya, lebih suka MCR-nya. Apa dipasang lebih enak, mappingannya apa gimana? Mungkin mappingnya lebih gampang ya. Nyetingnya lebih gampang. Berarti ini kalau di Fortuner VRZ ini paling susah itu bangun biturbonya. Iya, paling susah bangun biturbonya. Lainnya sih part-part PNP ya. Perasaan jarang ya yang pakai biturbo kan jarang. Ya, sekarang sudah lumayan banyak lah. Sudah lumayan rame, sudah lumayan rame. Saya kurang ya wawasannya ya. Soalnya saya baru pernah yang lihat yang biturbo. Kalau Innova 2KD bisa dibuat biturbo? Bisa, semuanya, semua basic mesin mungkin sebenarnya bisa ya. Oh, gitu. Terus ini Om, ini yang dimodif nozzle pakai MCR, terus biturbo, terus apa lagi? Ya mungkin ini radiator pakai koyorat, panas. Radiator pakai koyorat, panas. Panas. Ini kalau di ini koyorat ini harga berapa? Koyorat itu sekitar 6,5-an ya. 6,5-an. Ini gimana sih kok pakai koyorat? Dari radiator asli itu enggak kuat apa gimana? Buat pamer aja sih. Buat pamer aja. Iya. Ya, seperti ya. Iya lah ya. Iya. Ini udah pernah ikut drag? Udah. Ikut best time berapa? Itu waktu itu ikut bracket 9,5. Tapi 12 semua. 12. Kesemangatan berarti. Iya, kesemangatan. Ini terus prolen ini dari mana Om semua? Ini prolen itu dari Prospek Autoline. Prospek Autoline di Om Bun Magelang. Dari Magelang. Iya, Magelang. Tak jelasin yang kemarin. Buat kalian yang mau pernak-pernik diesel-diesel bisa datang ke Prospek Autoline ya, ya Om. Magelang, Om Bun Bun. Terus apalagi? Apalagi ya? Terus mungkin ini Om, ini pipa-pipa apa ini Om? Itu pipa external wastegate. Fungsinya buat ngatur bus. Buat ngatur bus. Iya. Oh. Ini berapa ini kalau buat kayak gini? Ini mungkin sekitar berapa ya? 4,5 sampai 5 apa ya satu biji? 4,5 sampai 5 ya. Di Performa juga? Iya, di Performa semua. Oh, iya iya. Terus apa lagi ya? Terus ini intercooler pakai apa? Ini intercooler pakai Flex yang B-Core. Yang B-Core. Ya. Itu B-Core yang kayak gimana? Yang ukurannya besar. Yang ukuran besar. Iya, ukurannya besar. Kalau yang ukuran Flex buat 2KD itu ukuran apa? Itu ukurannya, waduh aku lupa ukurannya, tapi lebih kecil daripada yang ini. Oh iya. Terus ini kan aslinya ada itu ya? Ada grill ya? Ada grill ya, karena dilepas. Dilepas. Ya agak pamer sedikit lah ya, pasang intercooler. Jumawa.
ini platnya asli apa enggak, Om? Asli dong. Asli. Asli. Bisa dicek di lantas. Ya, lantas. Bos Febi. Terus apalagi, Om? Ini lampu-lampu masih standar apa? Lampu-lampu udah? Standar cuma itu di black housing. Di itu. Oh, di black housing. Yeah. Aslinya chrome. Aslinya chrome di black housing. Di black housing. Berarti ini pernak-pernik semua ini dari Performa. Merek Flex, dari Performa, yeah, Prospect Autoland. Ini sama ya di Prospect. Ya, ini karbon. Karbon ini di ngekarbon. Ngekarbon sendiri. Iya, enggak, nama tempatnya ngekarbon di Jogja. Oh, ngekarbon. Iya, ngekarbon. Ini habis berapa kalau buat di VRZ ini? Ini dari basic cover mesin standar dilapisin habisnya sekitar 1 jutaan. 1 jutaan. Berarti ini yang orinya. 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 Jadi di karbon habis 1 jutaan. 1 jutaan. Larang ya. Ya. Sesuai mobilnya. Terus apa lagi, Om? Sektor mesin kayaknya itu aja ya. Sektor mesin cuma itu aja. Terus kaki-kaki sini, Om. Kaki-kaki. Ini kaki-kaki pakai apa? Ini pakai velgnya Lenso Venom 5. Ini kalau body Fortuner VRZ ini harga berapa? Ini sekitar 18,5-an sampai 19 ya. Udah sama ban apa pelek doang? Pelek aja. Kenapa kok mahal banget, Mas, kalau velg Venom kayak gini? Sekarang mungkin jarang ya barangnya ya. Jarang. Tapi emang terus kualitas bagus. Kualitas bagus sih. Terus ban ring 18. Ring 18 265/60 Michelin Primacy SUV. Ini berapa kalau ban kayak gini? Kalau body ring 18 buat Fortuner. Sekarang itu Michelin ini sekitar 2,8 per piece. Per bannya 2,8 juta. 2,8. Berarti kalau 4 dikali 4. Apa? Dikali 4. Pira ya? Ini semono lah. Yes. Sekitar 30 lah ya kalau udah sama ban. Ya, paling mahal ya. Paling mahal. Ya, kurang lebihnya segituan. Terus ini cutting samping. Ya. Performa Autoforia, jangan ditanyakan lagi. Ini cutting di mana? Ini di Design One. Di Design One. Ini kalau buat cuttingan kayak gini dari depan sampai belakang habis berapa sih? 3,5 jutaan. 3,5 juta. Ya, 3,5 juta. Ya, tapi emang bahannya sih tebel ya ini. Oh iya. Ya, tebel. Jadi enggak gampang lotok ya. Ya. Terus ini karbon. Spion karbon di lapis. Sama. 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 Ini kalau spion kanan kiri berapa? Sekitar 700-an. 700-an. Terus dari belakang yang dimodif apa aja? Belakang sih cuma paling yang kelihatan knalpot ya. Ya, knalpot pakai apa? Ini knalpot pakai HKS dual tip titanium. Titanium. Full size ya? Downpipe-nya custom. Downpipe-nya custom. Frontpipe-nya HKS sampai belakang. Oh, berarti beda-beda ya? Iya. Ini habis berapa semua kalau dari depan sampai belakang? Kalau yang dari front pipe sampai belakang mungkin sekitaran 10,5-an ya. 10 sekitar 10,5-an. Ya. 10,5. Terus ini dari bawah itu udah pasang balancing arm. Ya. Ya, balance arm itu apa harganya nih? Iya, harganya. Harganya itu sekitar 3,5-4 jutaan ya di Performa. 4,5 jutaan. Ya. Terus ini kan Fortuner kan kalau ya jangan ditanyakan lagi ya. Kalau Fortuner itu kelihatan kan kayak gini. Ya. Itu kalau dipasangin balancer arm apakah ngaruh banget apa enggak? Lumayan kerasa. Agak bedain lah ya. Ya. Terus apa lagi ini, Om? Dari eksterior. Eksterior itu aja sih. Coba paling gitu. Sama shock. Oh ya, kaki-kaki ini per shock pakai apa? Oh ya, ini per shock pakai coilover tin, Street Advanced. Terus shocknya pakai apa tadi? Coilover tin. Coilover tin. Ya. Wah, itu kalau merek itu jangan ditanyain lagi. Enak banget, betul nggak, Om? Terus ini dari eksterior apa lagi? Eksterior itu aja sih ya, Mas. Itu aja. Terus ini kap mesin. Ini kap mesinnya karbon. Karbon. Di ini kap mesin aslinya? Apa enggak? Ini kap mesin bikinan. Bikinan. Di mana? Tahu ya, beli udah beli dah bekas. Oh, jadi dapat nggak tahu merek mana. Oh yes, kalau ini kalau kisaran harga kalau buat kap karbon ini di VRZ ini kisaran berapa ya? 4 jutaan ya. 4 jutaan. 4 jutaan ya. Tapi nggak nyampe 10 nggak ya? Nggak sampai. Ini kalau karbon kayak gini emang ya kalau diduduki itu bisa retak. Kan kadang ada yang orang nyender kayak gini. Kalau bisa retak apa nggak sih? Kalau retak sih nggak ya, tapi sebenarnya mungkin atau lapisannya nggak tahu, tapi alhamdulillah belum pernah retak sih ya. Alhamdulillah belum pernah retak. Oh iya, siap. Ini dari ini, Mas. Ya. Terpasang apa aja ini? Sini, Mas, kamera. Masuk boleh, Mas? Boleh, Mas, silakan. Ini. Itu busmeter. Busmeter R4 di Performa juga. Ya. Terus ini.
Itu bus meter dua-duanya, buat turbo kecil sama turbo besar. Oh iya kan, biturbo ya. Sorry. Jadi ini kan biturbo bus, ini bus meter. Iya, bus meter. Bus meternya jadinya dua, bukan satu. Kalau misal pasang satu enggak bisa ya? Enggak bisa. Terus ini three way? Three way-nya pakai audio circle. Audio circle di mana? Apa custom sendiri? Ini dulu di bengkel audio namanya M4M di Jogja. M4M di Jogja. Ya. Orangnya Purwokerto tapi bengkelnya kebanyakan di Jogja. Iya. Karena di Purwokerto jarang sih. Terus apalagi Om? Udah sih ya, daleman itu aja. Oh ya, ini udah pernah di dyno? Udah. Berapa HP? Keluarnya 290 WHP, torsinya sekitar 875-an. Terus aslinya ini torsi apa? Aslinya ini harus powernya berapa aslinya? Kalau standarnya. Kalau di dynonya performa itu aslinya cuma 105 WHP. Oh, jadi ngaruh banget ya. Nambahnya banyak banget. Iya, naiknya lumayan. Dua kali lipat lebih lah. Dua kali lipat lebih. Ini boleh tak coba mas? Boleh. Nyobain dari for apa Fortuner VRZ ini udah biturbo tak boleh, boleh coba ya? Boleh. Ya. Oke, sekian tak coba dulu ya. Rizky. Oke, ini langsung kita coba dari VRZ biturbo ini seperti apa tenaganya, katanya tadi berapa ya? Berapa apa mas? Lupa ya mas. Sekitar 300-an, sekitar 300 lebih. Kita coba. Ini start dari starternya aja itu udah beda. Jadi kalau di Fortuner VRZ ini tahun 2018 itu handramnya masih manual ya, belum elektrik. Langsung kita coba. Ini lokasinya di Purwokerto. Terima kasih buat rombongan Performa Auto Foria yang udah minjemin mobilnya. Ini niatnya mau pada kondangan, tapi kondangannya jam 6 sore. Nah, mau apa? Ini mobilnya tak pinjam dulu dan nanti kita ngonten sama mobilnya Performa Auto Foria yang drag. Nih contoh, ini biturbo nanti dulu ada polisi. Jadi ini beda banget nih. Nih contoh, tarikannya itu lebih nendang. Wah, nendang banget. Asapnya itu kelihatan banget di belakang. Oke, ini contoh kalau di belakang itu asapnya itu tebel banget. Nih. Muter ya. Sekian dulu dari saya, dari tanya-tanya mobil VRZ biturbo ini. Terima kasih buat Mas Febi, terima kasih juga buat Mas Almay udah nemenin saya karena Mas Febi nggak mau ngonten. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.